Untuk merayakan perilisan game The Mage Seeker, Riot Games dan Riot Forge ikut merilis satu komik baru lewat webtoon dan kalian bisa membacanya secara gratis sekarang juga. Tentang apa sih komik ini? Mari kita lihat. Selamat datang di TLDR. Seperti yang kita tahu, kalau game terbaru dari Riot Forge, yakni The Mage Seeker, akan dirilis sekitar 2 minggu dari sekarang. Game ini akan menceritakan tentang perjalanan Sylas sebagai seorang mage yang akan menantang kerajaan Demacia yang terkenal rasis terhadap kaumnya. Salah satu alasan kenapa Riot menciptakan Riot Forge adalah untuk membangun dunia Runeterra menjadi lebih luas lagi. Karena lewat League of Legends yang merupakan game MOBA, menceritakan sebuah cerita lewat game seperti itu cukup mustahil. Sekarang dalam game The Mage Seeker, kita akan melihat regional Demacia dengan lebih dalam lagi. Dan untuk membangun cerita yang lebih bagus, bukan hanya game, tapi Riot juga ikut membuat sebuah komik baru untuk menceritakan ceritanya lebih jauh lagi. Komik ini berjudul Katarina, dan sesuai dengan judulnya, komik ini menceritakan tentang perjalanan champion Katarina. Kalian mungkin penasaran kenapa Katarina yang dibuatkan komiknya. Bukankah The Mage Seeker adalah game untuk Sylas dan regional Demacia? Well, jawabannya adalah komik ini merupakan prequel dari game tersebut. Jadi bisa dibilang kejadian yang terjadi dalam komik ini akan disambung langsung ke gamenya nanti. Komik ini tentu menceritakan tentang perjalanan Katarina yang masih cukup muda. Dan kejadiannya memang sudah cukup lama jika kita melihat timeline Runeterra yang digunakan sekarang. Kita tidak akan menjelaskan alur cerita dari komik ini secara langsung, tapi sekedar informasi saja, bagi kalian yang tertarik kepada kisah Katarina dan keluarganya, lalu kisah tentang mage di Demacia seperti Lux dan lainnya, komik ini akan menjadi hadiah yang bagus untuk kalian. Ceritanya sangatlah bagus, ada beberapa plot twist yang menarik, lalu ada juga penjelasan plot hole yang sebelumnya ditinggalkan oleh Riot, dan masih banyak lainnya. Art yang digunakan dalam komik ini juga enak dilihat. Dan terutama komik ini bisa kalian baca secara gratis lewat webtoon. Sejauh dari apa yang kita ketahui, sayangnya untuk sekarang belum ada versi Indonesia dari komik ini. Tapi kita yakin kalian bisa mencari artikel yang menjelaskan tentang cerita ini lewat bahasa Indonesia. Kenapa tidak dijelaskan di video ini saja? Menurut kita ada baiknya kalian membaca sendiri komik ini. Karena bisa dibilang komik ini punya semua bumbu yang dibutuhkan untuk membangun cerita yang bagus dan menarik. Oh ya, sebagai satu spoiler saja, ada kemungkinan kelanjutan dari komik ini akhirnya akan menjelaskan tentang hubungan antara Katarina dan Garen. Yes, kedua champion yang sudah menjadi wajah romantis dari League of Legends sendiri mungkin saja akhirnya akan dijelaskan oleh Riot lewat komik ini. Pada saat video ini dibuat, Katarina sendiri baru memiliki 4 chapter, dan komik ini sifatnya masih ongoing. Jadi masih ada beberapa chapter lagi yang akan dirilis setiap minggunya. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.